Kalau kalian bisa menguasai itu, wah, juara bro, serius juara. Udah, gue jujur tentang analisa teknikal itu nggak begitu mahir lah ya, nggak begitu. Gue masih belajar, masih terus nyari tahu. Tapi gue usahakan untuk dari segi kedisiplinan, konsistensi gue melakukan trading dan menerapkan keuntungan dan kerugian ini, gue tetap dijaga. Money manajemennya gue tetap dijaga. Gue rugi segini. Halo guys, halo bro, halo kalian semuanya. Kita bakal lanjutin lagi seperti biasa challenge trading kita di Forex dari modal 5 juta, targetnya ke 50 juta ya. Dan malam ini gue trading di Rabu, malam Kamis ya, dan ini masuk trading yang ke-76 atau hari yang ke-76. Di video gue sebelumnya atau di trading yang ke-75, kalau kita udah nyampe di angka 24 juta dari modal 5 juta selama 75 kali trading atau 2 bulan setengah. 2 bulan setengah lah ya, 75 hari atau 75 kali trading, kita udah nyampe di angka 24 juta. Artinya kita profit 19 juta bro, bersih, untung bersih. 24 juta kurangi modal 5 juta sama dengan 19 juta selama 2 bulan setengah atau 75 kali trading. Dan malam ini masuk trading yang ke-76, kita tetap mengambil profit 1%. Dihitung ya, 24 juta untuk saldo awal kita, 24 juta. Kita cepat aja bro ya, 24 juta nih saldonya, ditambah 1%, 240.000. Kita nyari profit 240.000, sama dengan ketika saldo kita mencapai di angka 24.240.000, kita stop trading, kita take profit, kita close posisinya. Oke, untuk take profitnya dan untuk stop lossnya, 24 juta dikurangi 240.000 berarti ada di 23.800.000-an lah ya. 23.800.000-an kita cut loss. Ketika saldo kita turun di angka 23.800 kita cut loss kurang lebih ya. Take profit bisa lebih atau kurang, dan cut loss-nya pun bisa kurang dari cut loss yang diinginkan. Bukan yang diinginkan ya, tapi yang dibatasi 23.800 atau bisa lebih atau kurang. Karena gua pakai manual. Paham ya? Jadi gitu, bro. Kita bakal mencari profit 240.000 untuk di trading malam hari ini. 24 juta, oke? Okay? Seperti biasa, bro. Ya, kita bakal mencari dulu marketnya selalu aja. Tiap hari gua usahakan untuk lanjut terus nyari profit 1%, 1%, 1%, lama-lama 50 juta lah ya. Entah butuh berapa waktu lagi untuk nyampe di 50 juta, 26 juta lagi untuk nyampe 50 juta. Kalau setiap hari dihitung 1%, dan nanti kalau kita nambah misalkan jadi 30 juta, 1%-nya nambah jadi 300.000. Kalau kita nambah jadi 40 juta, 1%-nya juga nambah jadi 400.000. Jadi makin gede saldo kita, makin gede juga profit yang kita targetkan. Gitu bro ya, paham ya? Jadi kita bakal nyari untuk marketnya bro. Santai aja. Ini naik ya, ini naik. Jadi tadi di time frame 30 menit, 15 menit juga naik kan? Di sini ada resistennya, ini juga resisten, lagi ada di posisi resisten ini ya, ketahan ya, pas ya. Kita ambil garis, kalau kita ambil garis lurus ke sini, ini masih di area resisten ini. Area resisten ini udah kelewati, yang ini nih lumayan agak kuat ya beberapa titik, dan sekarang ini berjalan di sini. Nah kalau dia nembus kita tinggal buy, kalau dia turun kita tinggal sell, gitu aja bro. Tinggal di diposisikan aja di mana entry yang bagusnya untuk kita ngambil celah profitnya. Jadi kita tungguin aja. Oke, okay, yes. Nah, ini dia nggak bisa lewatin area resisten ini, bro. Bener ya? Kita tarik garis dari sini. Pas di sini dia mentok, dia turun ke bawah. Oke, okay, di sini dia mentok turun ke bawah. Artinya apa? Ini di time frame 5 menit ya. Ini time frame 5 menit. Kita lihat di time frame 1 menit. Ini pasti turun, bro. Nah, ini turun ya. Cuman sekarang lagi bearish lagi, lagi bullish lagi. Ini turun. Ini nggak bisa nembus area resisten yang tadi di time frame 5 menit. Sekarang itu time frame 1 menit. Dia turun, udah persilangan. Ini pas koreksi, kita entry sell. Coba ya, kita entry sell. Dia pas naik, kita entry bawah ntar ya.
kita entry-nya turun. Oke, satu. Pas dia koreksi bullish. Pas dia koreksi bullish, kita entry ke bawah gitu loh. Kita entry ke bawah. Pas di moving average 7, karena ini masih di bawah areanya. Oke, turun ya. Areanya masih di bawah moving average 7 dan 10. Terus si candle ini koreksi, bro. Karena ya biasa ya. Bearish, bullish satu candle dan pergerakannya agak panjang, agak cepat, agak berbeda. Itu koreksi. Biasanya, tapi nggak tahu juga, bro, ya. Biasanya. Dan selanjutnya dia turun lagi atau enggak, dia bullish lagi, tapi next candle dia bearish lagi. Ini turun ya. Gua baru satu kali entry, bro. Gua baru satu kali entry ya. Kalau dua kali enak ya. Ini baru satu kali entry. Udah profit ya 70 ribuan, tapi targetnya 240 ribuan. Oke. Mungkin kalau dia sempat naik lagi bullish, kita entry lagi. Jadi biar lebih gede gitu loh. Lebih gede, lebih cepat lah untuk profitnya. Gitu, bro, ya. Biasanya seperti itu, tapi nggak tahu kan. Namanya market, kita nggak bisa menganalisa 100% dan memperkirakan 100% bahwa oh ini bakal ke bawah dan gua yakin untuk 100% profit, enggak gitu loh ya. Jadi 70 atau 75 atau 80% lah, yang masih ada 30 atau 20% untuk kita kemungkinannya salah prediksi atau salah analisa, jadi loss, jadi rugi gitu loh. Jadi tidak ada yang 100% yakin. Misalkan ini ke bawah, gua yakin ke bawah. Kalau misalkan gua yakin banget ya, gua margin pull margin aja gitu loh ya. All in aja gitu loh. Kalau secara kasarnya, kalau yakin 100% tapi enggak ada yang 100%. Makanya kita siapkan yang namanya cut loss, bro. Gitu loh. Paham ya? Walaupun udah Oke, kita kurang tadi kalau sempat dua kali entry enak ya. Kalau walaupun kita udah ngerasa wah tahu banget nih tentang market, jago banget nih tentang market, tradingnya udah di luar kepala lah, udah tahu pergerakan marketnya seperti apa, tapi tetap nggak ada yang 100%, bro, yang ini turun terus, tidak ada yang 100%. Jadi kita harus mempersiapkan stop lossnya gitu loh. Kalau 100% yakin, ketahuan, gue tahu nih ini bakal ke bawah, ya gue all in aja, bro, semuanya ya. Jadi biar profitnya gede, tapi enggak kan. Kita tetap pakai money management. Kita pakai rasio risk and reward rasionya. Keuntungan dan kerugiannya tetap dijaga. Kita mau untung berapa, kita membatasi rugi berapa. Gitulah ya, pahamlah buat kalian semuanya yang udah gue yakin yang nonton ini jago-jago, bro, trading serius. Kalian semuanya jago lah. Cuman tinggal mengendalikan dari segi manajemen aja gitu loh. Oke, turun ya, bro, ya. Nah, gitu maksud gua loh ya. Ya udahlah ya, kurang 240, kurang 20 ribuan. Yang penting kita masih bisa profit 24.220.000 dengan menggunakan teknik yang sangat simpel banget gitu loh. Ini gua yakin kalian yang nonton ini mungkin lebih jago analisanya daripada gua, atau technical analisanya ya daripada gua, lebih mungkin ya. Banyak banget mungkin yang wah itu kok tradingnya gitu loh, harusnya gini, gua yakin banyak, dan gua yakin kalian lebih pinter tentang itu. Tapi dari disiplin kalian trading bisa menjaga enggak gitu loh ya. Kalian jago technical analisa technicalnya, kalian bisa baca ini baca itu, tapi tetap kalau misalkan dari konsistensi trading kalian tidak disiplin, dari segi trading plan money management-nya itu buruk, ya nggak bakalan maju gitu loh, nggak bakalan berkembang. Tapi kalau kalian bisa menguasai itu, wah juara, bro, serius juara. Udah, gue jujur tentang analisa teknikal itu nggak begitu mahir lah ya, nggak begitu, gue masih belajar, masih terus nyari tahu. Tapi gue usahakan untuk dari segi kedisiplinan, konsistensi gua melakukan trading dan menerapkan keuntungan dan kerugian ini, gua tetap dijaga. Money manajemennya gua tetap dijaga. Gua rugi segini setiap trading gua rugi segini, udah. Gua untung segini, udah. Jadi masih ada banyak waktu untuk gua terus belajar. Jadi enggak bakalan misalkan gua trading dengan modal sekian juta, gua membatasi
kerugian gue. Jadi ketika saldo itu menurun sampai ke target, bukan target ya, tapi batasan loss gue, ya udah gue stop. Jadi nggak bakalan habis gitu loh ya saldonya. Kalau gue, kalau kalian menerapkan yang namanya money management, kedisiplinan itu bro, ya itulah intinya bro. Untuk basic banget teknik trading basic yang gue pakai sebenarnya ya, dan gue yakin kalian lebih jago. Tapi dari kedisiplinan untuk menjaga trading kalian tetap berjalan setiap hari itu yang susah. Jadi gitu ya, terima kasih buat kalian semuanya. Lalu kita udah nyampe di 24.200.000, dan gue bakal lanjut lagi besok untuk challenge trading dari 5 juta ke 50 juta ini. Slow, setiap hari lah, setiap hari. Gak kerasa, 200.000 setiap hari. Jadi puluhan juta bro ya, jadi 50 juta. Gue yakin gue nyampe. Jadi buat kalian semuanya, semoga mencapai profit yang diinginkan selalu. Amin. Thank you bro.